big time مع ليونيل ميسي. Sports world, actually, soccer's greatest ever players is coming soccer to America. Superstar Lionel Messi is headed to Miami. This is insane, you guys. This news in itself is truly just, it's beyond words. You guys, the world's best soccer player, Lionel Messi, stunning the world to come to Major League Soccer. So it's official, Lionel Messi has confirmed that he will join a Major League Soccer side in Miami. Can't put it in comparison to anything else. A lot of people were actually comparing it to LeBron James, but like we were just talking to someone else, he said it is incomparable. It's a new era for American soccer. The Argentina superstar fans going crazy. Salam olahraga. Halo football lovers, kembali lagi di channel FMTV. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita seputar tim kesayangan kita. Surat kabar Inggris sebut Lionel Messi pemain terbaik sepanjang masa, Cristiano Ronaldo peringkat 10. Surat kabar Inggris memilih Lionel Messi sebagai yang terbaik sepanjang sejarah. Ronaldo hanya menempati peringkat 10. Daily Mail menimbulkan kontroversi besar di kalangan komunitas penggemar sepak bola, khususnya penggemar Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dedikasi, kemampuan mencetak gol, dan upaya tak kenal lelah membantu Ronaldo menempati peringkat kedua setelah Lionel Messi di generasinya. Dia saat ini menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola. Lapor Daily Mail, Inggris, memperkenalkan superstar Portugal itu. Namun, dalam peringkat 10 pemain terhebat dunia sepak bola, surat kabar ini hanya menempatkan Ronaldo di peringkat terakhir. Sementara Lionel Messi stagnan di peringkat 1. Daily Mail menggunakan kata-kata indah untuk memuji superstar Argentina. Lionel Messi menghancurkan keraguan terakhir tentang kemampuannya dengan memimpin Argentina menjadi juara dunia 2022. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Messi adalah pemain terhebat dalam sejarah. Orang langka di sepak bola sejarah yang memiliki kemampuan mencetak gol, kualitas kepemimpinan, dan teknik penilaian dan visi yang luar biasa. Juga menurut surat kabar Inggris, nama kedua adalah Pele, satu-satunya orang yang dikenal sebagai raja sepak bola. Selama karirnya, legenda Brasil itu memenangkan 3 gelar juara Piala Dunia, sesuatu yang tidak bisa dilakukan rekannya lainnya. Legenda sepak bola asal Argentina, Diego Maradona, hanya berada di peringkat ketiga. Malaikat pemberontak dengan keseimbangan dan kekuatan luar biasa. Maradona adalah pemain terhebat di sepak bola Argentina dan klub Napoli, kata Daily Mail. Nama-nama yang berada di peringkat 9 hingga 4 adalah Johan Cruyff, pendiri Total Football yang menjadi fondasi kesuksesan masa depan Barcelona, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano, Ronaldo De Lima, Guernica, dan Zico. Berikut 10 pemain terhebat dalam sejarah menurut Daily Mail. 1. Lionel Messi Argentina. 2. Pele Brazil. 3. Diego Maradona Argentina. 4. Johan Cruyff Belanda. 5. Zinedine Zidane Prancis. 6. Alfredo Di Stefano Spanyol. 7. Ronaldo De Lima Brazil. 8. Guernica Brazil. 9. Zico Brazil. 10. Cristiano Ronaldo Portugal. Emi Martinez dan Lionel Messi main di Olimpiade Paris. Kiper Argentina isyaratkan banyak pemain ikut serta. Penjaga gawang Aston Villa,
Emiliano Martinez mengisyaratkan sejumlah bintang Argentina berminat untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 mendatang. Ada laporan awal tahun ini yang menyebutkan bahwa Lionel Messi ingin memperkuat Argentina di Olimpiade yang akan digelar di Paris pada musim panas ini. Sebelumnya, sang mega bintang pernah terjun di turnamen 2008 ketika membintangi kemenangan medali emas negaranya. Kini, kiper Aston Villa dan LA Albiceleste, Emiliano Martinez juga telah menyatakan keinginannya untuk bermain di bawah asuhan Javier Mascherano di Paris dan mengisyaratkan bahwa beberapa pemain senior Argentina lainnya juga tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, termasuk Cristian Romero dan Nicolas Otamendi. Berbicara kepada Ole, mantan penjaga Arsenal itu mengatakan, "Saya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya, Mascherano. Tetapi, yang jelas, menjadi penjaga gawang tim nasional dan bermain di Olimpiade untuk negara, itu adalah impian. Saya tidak berpikir lebih dari itu, karena saya masih memiliki Copa America di depan. Saya bermain dengan klub untuk lolos ke Liga Champions dan bermain di perempat final kompetisi Eropa. Tetapi, seperti yang dikatakan banyak pemain, jika Javier bersedia dan menginginkan kami, maka kami tersedia. Tentu saja, tim nasional lebih penting daripada klub dan jika klub mengizinkan kami, kami selalu memiliki kekuatan untuk mengatakan bahwa tim nasional selalu di depan. Dan bagi kami, itu adalah suatu kebanggaan." Cuti Romero dan Otamendi ingin pergi. "Saya ingin pergi, ada banyak pemain yang ingin ikut." Jika timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024, Rizky Ridho berpeluang lawan Lionel Messi. Timnas Indonesia akan bertarung di Piala Asia U23 2024 dengan target lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Nah, jika lolos ke Olimpiade, ada peluang Rizky Ridho dan kolega berjumpa dengan Lionel Messi. Piala Asia U23 merupakan bagian dari kualifikasi menuju Olimpiade 2024. Nantinya, ada 3 wakil Asia yang lolos langsung ke Olimpiade 2024. Sedangkan, 1 wakil Asia bisa lolos lewat jalur playoff. "Ada kesempatan sejarah yang bisa kita lakukan sama-sama. Untuk pertama kalinya, bukan tidak mungkin kalau kita pick untuk mencoba menembus Olimpiade Paris," ucap ketua PSSI Erick Thohir. Demi bermain di Olimpiade 2024, Indonesia harus menjadi juara, runner up atau peringkat 3 Piala Asia U23. Sedangkan jika kalah dalam perebutan tempat ketiga, Indonesia bisa tampil di Olimpiade lewat babak playoff. Peluang Rizky Ridho berduel dengan Lionel Messi pada Juni 2023 lalu, Argentina datang ke Jakarta untuk memainkan laga uji coba lawan timnas Indonesia. Pada duel yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Argentina yang tidak diperkuat Lionel Messi menang 2-0. Nah, lolos ke Olimpiade 2024 dengan status juara atau runner-up Piala Asia U23, Indonesia akan berada di grup A. Garuda Muda akan berhadapan dengan Argentina dan Prancis. Jika skenario terjadi, pada bakal ada peluang Rizky Ridho dan kolega berjumpa Lionel Messi. Setelah gagal berjumpa di Jakarta,
kesempatan berhadapan dengan Messi akan terjadi di Paris. Kok bisa? Lionel Messi dilaporkan jadi salah satu kandidat pemain senior yang akan dibawa Argentina ke Olimpiade 2024. Keputusan di tangan Javier Mascherano. Tim yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024 adalah tim U23. Namun, setiap negara bisa memasukkan maksimal 3 pemain senior. Nah, slot 3 pemain senior itu yang dilaporkan bakal diisi Lionel Messi maupun Emi Martinez. Seperti yang dikatakan banyak pemain, jika Javier Mascherano bersedia dan menginginkan kami, maka kami tersedia, kata kiper timnas Argentina, Emi Martinez, dikutip dari Ole.